pemirsa, kembali lagi dengan saya, Chef Reza Lim. Hari ini kita akan membuat gurami terbang saus oren mandarin. Sampai tembus kedua sisi. Ya, jadi hari ini kita membuat 3 menu olahan Imlek. Yang pertama adalah gurami terbang saus oren mandarin. Jadi itu simbolis dari oren mandarin itu sendiri. Dia melambangkan hoki. Jadi. Oke, pemirsa, ini sudah ditusuk, lalu kita taburkan tepung hingga merata, lalu kita goreng. Oke, pemirsa, minyaknya sudah panas, lalu kita goreng gurami terbang. Ya pemirsa, untuk masakan gurami sendiri kita menggunakan gurami yang sekitar 500 gram, 350 juga boleh, jangan terlalu besar juga karena untuk porsi, satu porsi itu tadi 1 sampai 3 orang lah satu porsi. Terus disiram sampai dia merata warnanya golden brown. Berubah warna guraminya, siap kita angkat. Kita tiriskan. Sambil kita menunggu guraminya agak dingin agar bisa melepas tusukan satenya itu, kita sembari membuat sausnya. Ya pemirsa, ini kita lagi membuat sausnya. Kita tambahkan minyak, panaskan sedikit pan-nya. Ya pemirsa, kita masukkan bawang putih. Terus kita masukkan jahe sedikit, cukupnya saja. Lalu kita masukkan bawang bombay. Lalu bawang perih ya, atau leek biasanya. Ya pemirsa, kita sudah masukkan semua. Yang terakhir kita tambahkan sesame oil pemirsa, sedikit saja. Tambahkan minyak sedikit. Chinese green pemirsa atau anchoo. Kita tambahkan oyster sauce. Kita tambahkan light soy atau kecap asin. Cukupnya saja. Lalu kita juga akan menambahkan mushroom soy. Pemirsa, kita lalu tambahkan air 150 ml. Lalu kita seasoning dengan lada garam. Oke, lalu kita akan menambahkan sedikit seasoning atau membumbui dengan lada dan garam. Kita tambahkan garam secukupnya, nggak usah terlalu banyak karena tadi ada kecap asinnya pemirsa. Lalu kita tambahkan gula sedikit banyak, sekitar 2-3 sendok teh, lalu sedikit merica, 4 sendok teh. Kita tambahkan sedikit vetsin, bisa opsional pemirsa, bisa ditambahkan atau tidak. Yang kita tunggu-tunggu nih, kita masukin oren mandarinya, jeruk mandarinya ini pemirsa. Masuk, kita tunggu-tunggu, kita aduk-aduk sebentar. Ya, kita semuakan aja. Oke, kita kentalkan dengan maizena yang ditambahkan air pemirsa. Oke, kita masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk sampai kita menemukan tingkat konsistensi kekentalannya yang pas.
Oke. Oke pemirsa, ini saus kita sudah jadi, sudah selesai, tinggal kita plating saja. Ya pemirsa, kita kembali ke ikan guraminya yang telah digoreng tadi. Kita lepas ini tusuk satenya. Ini pemirsa, tusuk satenya sudah kita lepas. Ambil sausnya tadi, goreng mandarinya. Kita goreng guraminya. Ini saus goreng mandarin kita sudah jadi nih. Oke, saya Rasalim. Bye Akbar Majapahit. Bye. Ya pemirsa, hari ini kita selanjutnya, menu selanjutnya kita akan membuat mie goreng panjang umur. Jadi kalau Imlek itu kita harus makan mie, simbolis panjang umur. Kita tambahkan minyak sedikit pemirsa. Kita masukkan garlic, bawang putih. Bawang bombay. Dan bawang pre, lik. Kita tumis sampai harum. Tambahkan Chinese wine. Kita tambahkan air. Sudah, tunggu dulu pemirsa, kita siap untuk seasoning dan bumbui dengan saus-saus. Ya, kita bisa tambahkan kecap manis sekitar 1 sendok makan pemirsa. Kita menambahkan oyster sauce 4 sendok teh oyster sauce, lalu light soy atau kecap asin 1 sendok teh, mushroom soy sedikit saja pemirsa, nggak sampai 1/4 sendok teh. Lalu kita juga akan menambahkan black pepper sekitar 1 sendok makan. Tambahkan juga garam 1/4 sendok teh. Gula sedikit supaya rasanya dia seimbang, balance. Nah, di sini kita memasukkan minyak masak. Jadi mie sendiri di itu di Imlek itu melambangkan di adat Chinese melambangkan panjang umur, kemakmuran. Jadi seperti itu. Kita buat juga di menu olahan Imlek ini. Musuh mie-nya. Lalu kita aduk. Lalu diaduk-aduk pemirsa. Terakhir kita akan memasukkan tauge. Ini sendiri tadi saya menggunakan black pepper. Black pepper untuk menambah rasa khas dari mie panjang umurnya sendiri. Jadi mie panjang umur kebanyakan kan cuma gitu-gitu aja pemirsa. Jadi hari ini saya menggunakan black pepper salah satunya dan ayam jashio, chicken jashio untuk menambah rasanya. Kita diamkan sejenak pemirsa sampai bau harum dari bumbu-bumbu itu tadi tercium. Kita aduk-aduk. Kalau cairan sudah terserap ke dalam ini semua, kita tinggal menambahkan sesame oil pemirsa atau minyak wijen. Sekitar 1 sendok teh. Cukup. Aduk-aduk.
dengan api besar, pemirsa, agar dia panas. Ini sudah jadi nih pemirsa, kita siap untuk plating. Jadi saya tadi sebelum memasak saya sudah menyiapkan sayuran pokcoy. Kita tata memanjang saja biasa. Kita ambil minyak. Ini ayam bumbu merah pemirsa. Sebelum memasak tadi saya sudah membuat chicken jashio. Oke pemirsa, ini mie goreng panjang umur Pak Ira Salim, Akbar Majapahit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Ya, menu berikutnya kita akan membuat kue keranjang steam. Jadi seperti ini pemirsa, kita cukup menyiapkan daun pisang yang sudah disiangi atau di steam juga bisa, dibakar di atas kompor bisa, disiangi saja. Lalu potong-potong kue keranjang pemirsa. Jadi seperti ini, potongan dadu tapi yang agak besar. Gampang saja pemirsa, kita tinggal menaruhnya di sini. Ya, pemirsa, dilipat seperti ini. Setelah seperti ini, kita tambahkan santan di dalamnya pemirsa. Santan kental. Kita bisa dapatkan di supermarket, di minimarket, atau di pasar, atau bahkan bisa kita buat sendiri. Jangan terlalu banyak. Kita tambahkan sedikit garam. Kita lipat. Nah, lalu kita tusuk pemirsa dengan tusuk gigi atau gigi yang kecil. Nah, jadi seperti ini pemirsa, kita siap, tinggal menyetimnya saja. Kue keranjang, jadi dia itu simbolis dari keeratan keluarga. Jadi di Imlek 2015 ini kita memadukan kue keranjang dari olahan Tionghoa dengan menggunakan bahan tradisional Indonesia. Contohnya kelapa, susu kelapa atau santan dengan daun pandan. Jadi dengan saus gula merah juga. Ya, ini kita juga dengan saus gula Jawa. Kita sajikan dengan gula Jawa. Nah,
希望，快把烦恼都忘掉。Oke pemirsa, ini adalah kue keranjang steam dengan gula jawa.